Gimana guys, rumahnya keren banget kan? Mewah dan besar banget. Nah, ini dia rumahnya. Aku shoot dari tampak depan dulu, nanti baru ke dalam ya guys. Ini rumah Korean di BSD City, bener-bener besar banget guys. Cocok banget untuk keluarga besar Anda. Di sini punya luas tanah di 782, luas bangunan di 1138. Gede banget. Ada kolam renang, gym, furnis 3 lantai plus rooftop, 5 kamar tidur, semua kamar mandi di dalam, 6 kamar mandi, 2 kamar tidur asisten rumah tangga plus kamar mandi, 1 area untuk driver, dan ini carportnya bisa untuk 3 mobil, dan garasi juga ada 3 mobil, dan juga ada area keluarga atau TV-nya ini double high ceiling, area makan, 2 dapur, dapur bersih dan kotor terpisah, area laundry, balkon, dan kalian bisa pakai cara bayar cash ataupun KPR ya. Ini rumah berada di bundaran, jadi ini di area bisa dibilang kuldesak ya, tapi ini enak banget dan nyaman banget guys. Jadi kalau lingkungan rumah mewah tuh seperti ini ya, tetangganya nggak banyak, rumahnya besar-besar, jadi lebih private dan homey banget. Nah, lokasinya juga strategis banget guys, 5-15 menit ke area CBD BSD, Gading Serpong, Alam Sutra, Pintu Tol Jor, Pondok Indah, Serpong Balaraja, Bandara, Cinere, dan Pintu Tol Jakarta Merak. Deket juga ke ICE, Isfara, Grand Lucky, Mall Breeze, Ion Mall, dan Cubic. Deket ke Pasar Modern, Stasiun Rawabuntu, Kampus Atmajaya, Prasmul, sekolah ada IPK, Binus, Nanyang, Saint John, dan juga deket ke rumah sakit. Jadi areanya benar-benar berada di CBD-nya BSD guys, deket kemana-mana. Nah, ini dia, sebelum masuk kalian akan dapetin area teras yang cukup lega, dan di sini pintunya double high ceiling, dan di sini areanya bisa dibilang terasnya selebar rumah ya guys, dengan finishing kaca. Jadi benar-benar homey dan mewahnya ini berasa banget ya. Kalian masuk aja, tadi tangganya juga elegan banget. Nah, ini dia untuk area di dalam. Jadi kita langsung disambut dengan area foyer. Jadi ini rumahnya sudah furnis ya guys. Di sebelah kanannya ini ada area untuk tamu. Jadi di sini private ya, areanya terpisah. Dan di sini kalian juga sudah dapetin horden, sudah terpasang. Dan di sini ada area kamar tidur yang pertama plus kamar mandi di dalam. Nah, di sini di owner dijadiin untuk hewan peliharaannya ya guys. Jadi nggak bisa masuk ke dalam, takut ganggu hewan peliharaannya ya guys. Tapi di sana bisa proper banget untuk kamar tidur ya. Nah, di sini ada area kamar mandi di luar. Jadi di sini juga sudah ada shower ya. Jadi bisa dibilang ini kamar mandi tamu, cuman cukup lengkap dan lega banget ya guys. Nah, kita langsung disambut dengan area double ceiling seperti ini, mewah banget guys. Di sini kalian dapetin area keluarga, TV, makan, dan pantry ataupun dapur bersih yang bener-bener lega banget, mewah banget. Finishing lantainya pakai marmer, tangganya pakai stainless kaca, dan kalian bisa lihat full glass view-nya menuju ke kolam renang tanpa sekat. Ini enak banget kalau kalian ngadain acara dan juga private bersama keluarga. Ini benar-benar sih definisi rumah paket lengkap berada di BSD. Di sini juga kalian dapetin dapur bersihnya yang besar banget dengan island, dan juga ada area makan, dan ini area barnya menuju view-nya ke arah kolam renang. Ini benar-benar cakep banget guys ya. Full kaca, kalian bisa bayangin ya pencahayaannya ini bagus banget. View tanpa sekat, kalian bisa mandangin rumah ini setiap hari menghadap ke arah kolam renang dan area taman keringnya ya guys. Ini definisi rumah benar-benar perfect banget ya. Dengan harga di 29 M-an, kalian bisa dapetin rumah semewah ini di BSD ya. Kalau kalian mau survei ataupun visit, bisa kontak aja ke Rizky ya di 0822-9936-3859. Bisa via WhatsApp ataupun via telepon ya. Available juga di Instagram, TikTok, YouTube, pilih-pilih properti. Dan di sini kalian akan dapetin area gymnya juga guys ya. Oh ya, kalau kalian mau nanti mau visit rumah ini ataupun mau titip jual rumah di project lainnya di area BSD, Gading Serpong, Alam Sutra, Bintaro, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan sekitarnya,
mau di shoot juga, mau titip jual, kalian bisa info aja ke Rizky ya guys. Nanti Rizky shoot, ataupun kalian mau cari rumah juga bisa info aja ke Rizky ya guys. Nah di sini kalian juga masih dapetin ya, jadi ini rumahnya nggak nempel nih area belakangnya ya, tetap ya masih ada sirkulasi udara yang bagus banget nih, jadi nggak nempel ke tetangga yang bagian belakang ya guys. Nah sekarang kita masuk lagi yuk ke dalam seperti apa. Nah di sini kalian akan dapetin area gudang ataupun bisa dibilang area untuk taruh-taruh sepatu ya. Kalau owner ini untuk area sepatu, jadi koleksi sepatunya ataupun taruh sepatu bisa rapi di sini ya guys. Jadi bisa dibilang area serbaguna, area koper juga bisa taruh di sini. Nah kita menuju ke akses terpisah nih. Di sini akses untuk area servis ya guys. Kalian dapetin ya pencahayaannya bagus banget guys. Di sini terang banget rumahnya. Dapetin area dapur kotor dan juga area laundry, jadi area asisten rumah tangga bisa di area sini ya guys. Nah ini dia untuk area laundry. Dah ini dia guys, rumahnya nggak nempel yang belakang. Nah ini connect langsung ke arah kolam renang yang tadi. Nah di sini kalian akan punya akses juga nih dari tadi yang sebelah kiri dan juga yang ini, akses lain menuju langsung ke arah dapur ya. Jadi asisten rumah tangga mau masak berat bisa langsung ke area dapur bersih. Nah di sebelah sana ada area kamar mandi asisten rumah tangga, dan di sini ada dua kamar tidur asisten rumah tangga juga guys. Nah ini dia viewnya ke arah depan, yang ke arah teras depan ya guys. Bener-bener dipikirin matang banget dengan arsiteknya, jadi bener-bener rumahnya homey banget. Nah sekarang kita turun ya guys ke lantai basementnya. Nah di lantai basement kalian akan dapetin garasi bisa untuk 3 mobil, jadi private banget guys ya. Ini terang banget nih. Nah ini dia guys, area garasinya juga nggak sumpek, ini cukup lega banget. Dan di sini bisa dapetin area untuk driver ya, untuk kamar tidurnya bisa, untuk area istirahatnya bisa, dan juga di sini untuk area kamar mandinya juga bisa ya guys. Nah di sini semua untuk area driver. Sekarang kita naik lagi yuk ke atas. Nah sekarang kita menuju ke lantai 2 ataupun area private dari pemilik rumah ya guys. Nah ini dia guys ya, jadi di sini kalian bisa dapetin area untuk tangganya, ini mewah banget guys ya. Kalian akan lihat ya di dekor juga area tangganya. Dan di sini kalian akan dapetin di area depan ini area serbaguna, bisa jadi area kerja juga ya guys. Nah di sebelahnya sini untuk area kamar tidur utamanya. Wow, ini kamar mandi utamanya juga mewah banget guys. Ada bathtub, viewnya langsung ke depan, dan juga ada area shower. Jadi ini terpisah ya guys. Nah kalian juga nggak usah khawatir ya, walaupun di sini jendelanya besar nih area bathtubnya, kalian bisa view memandang ke arah di depan ini bisa. Nah ya guys, bisa jadiin area horden ya, jadi transparan dan juga bisa menjadi gelap ya guys. Jadi nggak usah khawatir mandi nggak bakalan kelihatan. Nah di sini kamar tidur utamanya lega banget guys, dengan view menuju ke arah area, waduh, kolam renangnya. Ini viewnya bagus banget guys ya. Kalian akan dapetin definisi rumah paket lengkap, rumah pensiun ya, rumah di hari tua guys. Nah kalian akan dapetin ya, gede banget ini kamar tidur utamanya guys ya. Sekarang kalian bisa lihat ini di sini area walk-in closetnya sebelah kiri dan kanan, ini gede banget, cocok banget ya untuk para ibu-ibu yang punya koleksi banyak baju, sepatu, tas-tas mewahnya. Wah kalian gak bakalan nyesel deh beli rumah ini. Nah di sini area kamar tidur yang ketiga guys ya, jadi di sini kamar tidur anaknya bener-bener gede-gede banget dengan kamar mandi di dalam semua. Jadi nggak bakalan deh tuh rebutan ya kamar mandinya ngantri-ngantri ya guys. Nah di sini juga kalian akan dapetin area kamar tidur lagi guys, kamar tidur yang keempat. Jadi layout kamar tidurnya ini mirip-mirip ya guys. Jadi kalian nggak bakalan iri deh, kok kamar kakak lebih besar daripada kamar adek, kok kamar cece, kamar koko lebih besar. Nggak bakalan iri ya guys. Nah di sini kalian akan dapetin area jemur juga. Jadi ini terang benderang lorong rumahnya,
tetap dapat jendelanya juga. Dan di sini kamar tidur yang terakhir, kamar tidur yang kelima guys. Di sini view-nya juga langsung menghadap ke arah kolam renang nih, sama seperti kamar tidur yang keempat juga guys. Jadi ini balkonnya menyatu dengan kamar tidur utama juga ya guys. Nah sekarang kita menuju ke area rooftop guys. Jadi di sini ada akses tersendiri guys ya. Nah ini dia untuk area tangganya. Nah ini dia untuk area rooftopnya. Kalian bakal dapetin area rooftop sebesar ini guys. Enak banget kalau kalian mengadain area untuk acara barbecue bersama keluarga, kerabat ya. Ini benar-benar nyaman banget rumahnya. Untuk survei kalian bisa kontak aja ke Rizky di 0822 9936 3859, bisa via WhatsApp ataupun via telepon ya. Available juga di Instagram, TikTok, YouTube, pilih-pilih properti. Terima kasih ya sudah menonton. Bye bye.